Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel saya Mona Kitchen. Di video kali ini saya akan membuat minuman stup salak ya. Untuk bahannya di sini saya menggunakan salak, gula pasir, daun pandan, kayu manis dan cengkeh. Dan secukupnya air ya. Langkah pertama, ini salaknya mau saya potong-potong dan saya buang bijinya ya. Saya potong menjadi 3 aja, atau sesuai selera kalian aja ya. Oh ya, untuk takarannya bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya, biar channel ini semakin berkembang. Ya, di skip aja, ini sudah selesai, sudah terpotong semua dan sudah saya buang bijinya. Siapkan panci, masukkan air. Nyalakan kompor dan tambahkan gula pasir. Tambahkan daun pandan, kayu manis, dan cengkeh ya. Kalau nggak punya kayu manis dan cengkeh bisa di skip aja ya. Aduk sampai gulanya larut. Jika sudah mendidih dan manisnya sudah pas, baru masukkan salaknya ya. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian ditutup. Tunggu sampai airnya meresap ke dalam salak ya. Di skip aja, ini sudah jadi ya. Ini tuh enak banget. Tentu segar banget, silakan mencoba. Semoga resep dari saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.